menjadi kebijakan pemerintah, alhamdulillah karena sudah turun, kemudian sudah vaksin, kemudian tahun lalu saudara kita tidak bisa mudik, ya, libur-libur 4 kali, 3 kali juga tidak diperkenankan pulang kampung, mudik luar kota, maka pemerintah mengambil kebijakan di tahun ini diberi keleluasaan. Namun demikian kami minta tetap ya, bagi warga Jakarta sedapat mungkin tempat yang terbaik adalah berada di rumah. Kalau mudik dengan terpaksa dan sebagainya, tolong diperhitungkan, dipastikan tesnya, PCR-nya, rapid antigen dan sebagainya, mudah-mudahan sudah vaksin dan dilihat ya. Jadi kami mengerti mudik ini sudah menjadi kultur budaya bangsa Indonesia, menjadi sesuatu yang penting. Namun demikian harus diperhatikan, jangan sampai mudik tahun lalu kita bisa mencegah orang tua kita, kakek nenek kita selamat. Jangan sampai kali ini karena kangen mudik kemudian datang ke kampung, kita membawa virus ke kampung sehingga orang tua, kakek nenek kita jadi terpapar virus. Jangan sampai seperti itu. Jadi sekalipun pemerintah memberikan keleluasaan, mohon tetap diperhatikan protokol kesehatan dan dipastikan ya. Kalau bisa tetap di Jakarta kan bisa video call, kan nggak ada beda, kan mukanya nggak berubah kan? Nah, sama, tetap ganteng, tetap cantik, ya kan? Nenek kakek kita, nah mohon itu juga diperhatikan. Sekalipun diperkenankan, mohon diperhatikan untuk protokol kesehatan dan tetap tempat yang terbaik adalah berada di rumah.